Ribuan kepala desa dan perangkat desa datang ke Parkir Timur Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta pada Minggu siang memperingati Hari Desa Nasional. Pada acara itu, perwakilan dari 3 organisasi desa menuntut agar 10% anggaran pendapatan dan belanja negara bisa disalurkan ke desa. Ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia menghadiri acara peringatan 9 tahun terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Minggu siang. Acara itu ikut dihadiri Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Selain itu, hadir pula Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan itu, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI memberikan penghargaan baik kepada Megawati, Luhut, Tito, dan Hovifah, dan sejumlah politisi lainnya. Ketua MPO DPP APDESI kembali mendesak pemerintah mewujudkan 10% APBN untuk desa setiap tahun. Semangat ini juga menjadi dasar mengapa kami memperjuangkan, sekali lagi, mengapa kami memperjuangkan 10% APBN untuk dana desa. Benar atau tidak? Kami sangat bangga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Hanya dengan 1,5 juta, kita bisa membangun embun sekitar 10 ribu. Kita bisa membangun 27 ribu kilometer jalan. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri menanggapi permintaan para perangkat desa dengan menyebut harus memperhatikan kondisi keuangan negara. Belum saya datang, wah teriak-teriak gitu kan. Terus waktu kapan saya liatin, ayo ini ngapain sih buang waktu, buang duit. Kalian itu boleh meminta, karena ini negara, bangsa ini milik kalian. Tetapi juga harus mikir, seberapa jauh sih negara kita ini yang namanya dari sisi keuangannya. Selain desakan soal anggaran, perangkat desa juga menuntut pemerintah menetapkan 15 Februari sebagai Hari Desa. Imam Rohman dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta.